Ya, makasih Pak Ketua, anggota, Bu Menteri, teman-teman sekalian. Singkat-singkat aja Bu, itu tadi di 2021 Ibu mengatakan realisasi 30% itu keuangan Bu. Tolong ke depan realisasi fisiknya ditunjukkan. Saya yakin fisiknya udah lebih tinggi daripada uangnya. Jadi kesannya mungkin sudah 70 atau 60 tapi belum dibayar. Ya, ini tolong dimunculkan fisiknya. Jadi 30% ini uangnya tadi, tapi fisiknya berapa? Nah, ini mungkin kelupaan yang kedepannya. Terus yang kedua Bu, anggaran rehabilitasi dan mangrove itu tahun 2021 itu hampir 4T ya. Ya, 3,9 itu. Jadi tolong ini sebagian 1, ini sekian, kan Pak Darori. Ya? Maaf, saya koreksi. 2021 ya. Ya. 1,8 sama RHL. Iya. Mangrove-nya 1 sekian, ya. RHL sekian. Oh iya, ya. Sama RHL. Jadi maksud saya gini Bu, ini udah bulan 6 Bu. Tolong dihitung betul-betul bibit bibu itu pengadaan atau pembuatan. Kalau pengadaan tinggal beli, kalau pembuatan 6 bulan itu enggak cukup untuk nanam. Kalau enggak cukup untuk nanam, sebaiknya uang yang ada sekarang buat bibit semua tahun 2022 tinggal nanam, bulan 2 udah nanam semua nanti Bu. Tolong itu dipertimbangkan. Ya. Dan juga tolong dibedakan Bu ya. Ibu tugasnya kan di kawasan Bu, bukan di luar. KKP waktu kami tanya di sini tidak mau mengajukan anggaran APBD karena membenahi aparat. Hanya 40 miliar, sedangkan luas mangrove yang di luar kawasan sama di dalam kawasan seimbang. Jadi kesannya seolah kenapa kok kehutanan semua uangnya, karena KKP-nya nggak mau. Ini tolong teman-teman masih perlu kita pahami bersama. Terus selanjutnya juga mengenai FGD, isu lingkungan saya setuju Bu, ya ini dilanjutkan. Dan yang terakhir Bu, ini tadi saya ditanya wartawan, ini tambang emas di Sangihe Bu. Ini kan ada izinnya SDM, ada lingkungannya, sebenarnya peranan KLHK itu sampai di mana? Karena seolah bagaimana tanggapan Komisi 4 tentang tambang emas di Pulau Sangihe? Nah, kan kami nggak bisa jawab Bu. Tolong nanti dijelaskan biar kalau Ibu ngomong di luar didengar langsung, jadi saya nggak jawab lagi Bu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.